bagus banget, Ibu lihat-lihat dulu ya. Heh, sini kita lihat-lihat dulu. Tuh, ya, bagus banget tuh. Olive, kemarin udah belanja, sekarang lihat ini lagi, he. Emang kenapa? Aku lihat-lihat dulu, coba dulu kali ya, Ibu ya. Bagus gak yang ini? Iya bagus, tapi ini udah mau terawih nih, ayo. Iya sebentar dulu, 5 menit lagi, 5 menit lagi, sebentar. Mah capek ah, udah mau duduk aja dah. Ada promo nih juga di bisa, promo dapet izin. Matching gak? Ting ding, iya matching gak, iya cocok, iya. Banyak juga nih, makasih ya Ibu. Eh ayo buruan, ih. Cepet banyak buat lebaran, yuk langsung taraweh. Taraweh macam apa jam 9 kurang, ha? Nggak ingat, udah janjian juga sama Ustazah Ifah buat iktikaf di masjid. Tadi kayaknya cuma 5 menit belanja. 5 menit, orang udah 500 menit. Yaudah ayo buru-buru cepetan, udah ditunggu Ustazah. Alhamdulillah, akhirnya bisa duduk di sini juga sebentar. Habis kena macet tadi, mau kesini ya kan? Iya, saya tunggu. Kan kita mau ke masjid ya. Iya benar ya. Itu tadi, kita kan ada acara buka puasa bersama tadi di mall gitu, rame-rame. Alhamdulillah tuh bisa kumpul-kumpul, silaturahmi sama teman gitu ya kan. Nah, habis buka puasa bersama nih, ada yang mau saya ajakin untuk buat berangkat tarawih. Aduh, jangan dibuka dong. Tapi malah ngelirik promo-promo yang sangat menarik. Dan akhirnya udah deh belanja. Lewat tarawihnya. Kan taraweh sunnah ya Ustazah. Terus sedangkan lebaran harus menggunakan baju yang baru dan terbaik. Les aja. Gimana tuh Ustazah? Kenanya makanya. Gimana tuh Ustazah? Oke, baju baru ya. Emang semua warga negara Indonesia juga di luar negeri itu kalau mau lebaran emang euforia baju barunya heboh. Enggak kayak Mbak Olive ini. Maunya baju baru kan? Sebuah hadis ya yang disandarkan kepada Rasulullah itu mengatakan bahwa pakailah di 2 hari raya itu pakaian yang apa? Yang terbaik yang kalian temukan. Para ulama-ulama itu memang menggunakan baju yang terbaik atau memang kalau diperlukan beli baju baru. Nah itu memang tidak menjadi wajib. Tuh, gak harus baru. Lagian sih pakai acara pengen cari yang baru, pengen cari yang baru. Kayaknya di lemari tutup aja soalnya Ustazah, jadi kan emang ya kalau namanya cewek ketemu sama baju bawaannya pengen dibeli semuanya. Ntar dipakainya cuma sekali udah disimpan tuh di lemari. Tuh itu boleh gak sih Ustazah kalau misalnya kita mau sholat sendiri gitu misalnya di rumah atau mungkin ya jamaah sama keluarga sendiri gitu di rumah. Sholat tarawih itu kalau kita lihat dari hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa di antara kita yang menghidupkan bulan Ramadan, baik itu malam, baik itu siang, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, silahkan tarawih di rumah. Memang kalau ada suami, ada istri silahkan berjamaah. Ya, kalau tidak ya sendiri tidak masalah. Karena adalah yang ditekankan adalah kita menghidupkan bulan Ramadan dengan amal ibadah kita yang dilandasi iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Dev. Jadi memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia di mana dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu maghfirah. Jadi kita harus menggunakan sebaik mungkin waktu itu. Jadi kalau pulang ya silahkan capek Ustazah gitu ya. Silahkan istirahat dulu. Berarti kalau bisa disimpulkan belanja mah nggak wajib dan bisa kapan aja. Apalagi sekarang bisa online ya Ustazah. Yang utama tetap tarawih. Betul ya. Jadi belanja kita sekarang saya rasa kalau dulu zaman saya kecil beli baju itu lebaran aja, ya enggak? Nah, kalau sekarang 11-12 belanja. 12-12 belanja. Iya. 0-0-1-1 belanja ya. Jadi saya rasa bisalah ya diatur waktunya dengan tetap tidak meninggalkan sholat tarawih di masjid.